Dukung Ratu Rizky Nabila, Nikita Mirzani tes kecantanan Al-Fatfatir. Ratu Rizky Nabila mendapat dukungan dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menantang kecantanan mantan suami Ratu Rizky Nabila, yaitu Al-Fatfatir. Kali ini Nikita Mirzani diketahui meminta agar Al-Fatfatir menepati janjinya melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah bayi yang dilahirkan Ratu beberapa waktu yang lalu merupakan darah dagingnya atau bukan. Hal tersebut dilakukan Nikita Mirzani lantaran Al-Fatfatir yang sudah dijadwalkan untuk melakukan tes DNA dan dibiayai penuh oleh Maya Estianti memilih untuk mangkir. Bahkan janda tiga anak itu tampak menantang kejantanan suami dari Nadia Kristina tersebut untuk bertanggung jawab. Apalagi tes DNA sengaja dilakukan atas permintaannya lantaran meragukan bayi yang dilahirkan oleh Ratu Rizky Nabila. Teruntuk Al-Fatfatir dan Nadia, hari ini suami punya jadwal untuk tes DNA yang sudah dibiayai oleh Bunda Maya, ungkap Nikita Mirzani dalam video yang diunggah oleh Ratu Rizky Nabila di akun Instagramnya. Alangkah baiknya kalau kamu adalah seorang laki-laki jantan, gentleman, dan bisa bertanggung jawab. Datang untuk tes DNA seperti yang kamu inginkan, karena kamu meragukan bahwa anak itu adalah anaknya Ratu, sambungnya. Mantan istri di Pola TV ini mengatakan bahwa dirinya tidak memihak siapapun dalam kasus ini. Akan tetapi setelah diperlihatkan beberapa bukti, Nikita Mirzani mengaku gemas dengan tingkah laku pesepak bola tersebut. Aku pun tidak membenarkan bahwa Ratu ternyata salah. Tapi setelah sudah diperlihatkan ke aku, ternyata kamu luar biasa, bikin aku gemesnya, tambahnya. Melalui kolom komentar, Nikita Mirzani juga tampak memberi dukungan pada Ratu. Ia bahkan berjanji untuk selalu membela wanita lemah dan melawan laki-laki yang tega menyakiti kaumnya.